resikonya jadi driver ya seperti ini dah. Harus mau ngeban, harus mau ganti roda. Iki muatannya yo akeh. Ini ada muatannya men, Umi ngeban ini men. Nah, ini ban yang depan. Siap. Kancaku lewat kan. Teman Umi ngaspal itu lewat barusan. Ini bannya mau diganti sama yang baru. Ban depannya mau diganti soalnya sudah tipis, men. Tadi ya Pak, ini lagi diperbaiki teman-teman. Ini tadi punya Umi ada yang dol, jadi lagi dibuka bautnya ada yang ikut tadi. Bisa ya Pak? Iso ya. Bak angel ya, Pak. Nah, akhirnya bisa kebuka. Tadi dia tuh kan ceket ya itu ya Pak ya? Iya. Ini sudah bisa kebuka alhamdulillah. Tuh, dipasang lagi lah, posisinya di sini. Ini Umi sama Bapak bengkel. Kadang-kadang Umi yang ngeban di sini, cuma sekarang muatan agak sepi. Umi jarang keluar, men. Tapi alhamdulillah lah ini ada satu, itu nggak apa-apa. Muatannya gede, temen Umi barusan, temen Umi gede-gede. Nah ini lagi diganti dan yang baru. Jual eh konjokku lewat kabel. Ini Umi lagi ganti ban baru nih, mudah-mudahan selamat, gak ada apa-apa. Minta doanya aja buat teman-teman di dunia maya semuanya. Nah inilah Umi, tadi keseruannya sudah tahu gimana buka baut itu susahnya seperti apa. Terus bautnya Umi itu dol seperti apa. Ini Umi sudah ganti sama ban yang baru. Alhamdulillah pelengnya juga. Ini dirampe di situ. Oke lah, Umi nanti akan ngasih kabar ter-up to date tentang Umi Ratu Nolainya Indonesia. Yang punya salam tiga jari, gitu aja liputan dari Umi sore ini di Jember punya cerita. Salam tiga jari, I love you Nolai. Bye semuanya.